Assalamualaikum sahabat, welcome to my YouTube channel dan terima kasih telah menonton video-video aku ya. Resep kali ini membuat sup simple dan cepat saji dari bahan sup jagung kalengan ya sahabat ya. Dan di sini akan saya tambahkan perut ikan goreng atau kalau bahasa Indonesianya krecek ikan ya sahabat. Dan menu ini sangat disukai sekali oleh orang Cina ya sahabat ya. Nah sahabat, mari kita simak bahan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana caraku membuatnya ya. Next video. 1 lembar krecek ikan dan aku menggunakan yang seperti ini ya. Untuk krecek ikannya modelnya banyak ya sahabat, disesuaikan selera. Lalu rendam dulu sahabat. Agar tidak mengambang bisa ditutup dengan tutup panci ya sahabat, atau piring juga bisa ya. Rendam dulu kurang lebih setengah jam sampai kreceknya itu lunak ya. Dan setelah lunak seperti ini cuci bersih ya sahabat. Kemudian direbus untuk menghilangkan bau anyir ya sahabat ya. Tambahkan daun berambang, beberapa selai jahe, dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, rendam ke dalam air es kurang lebih 5 menit ya sahabat, agar kreceknya nanti lebih enak dan juga kenyal. Setelah 5 menit kita tiriskan dan kita iris sesuai dengan selera ya. Aku mengirisnya begini saja, kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian sisihkan dan siap digunakan ya. Siapkan juga separuh wortel. Ini nanti agar hasil sopnya itu lebih bervariasi ya sahabat, ada merah-merahnya begitu. Dan iris kotak-kotak kecil juga ya, agar serasi. Sisihkan dan siap digunakan. Siapkan juga irisan daun berambang sebagai toppingnya ya sahabat ya. Sisihkan juga. 1 butir telur kocok lepas sampai benar-benar lumer seperti ini ya sahabat. Kemudian sisihkan dulu. Siapkan sup jagung, bisa menggunakan merek apa saja ya, dan aku menggunakan merek yang ini. Tuangkan pada panci, dan untuk takaran airnya aku menggunakan bungkusnya, perbandingannya 1:1 ya sahabat. Dan nanti kalau dirasa supnya terlalu kental boleh ditambah air lagi ya. Baru kemudian nyalakan kompor. Gunakan api sedang cenderung kecil saja ya sahabat, pelan-pelan. Kemudian masukkan wortelnya sekalian. Dan setelah mendidih, masukkan krecek ikannya. Kemudian dimasak sampai wortelnya empuk ya. Dan setelah supnya matang, tambahkan sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kalau dirasa supnya encer, bisa ditambahkan pengental ya sahabat. Kemudian topping dengan daun berambang. Masukkan telurnya sedikit demi sedikit ya sahabat, agar tidak menggumpal dan hasilnya pun cantik ya.
langsung matikan kompor dan aduk rata, maka sup siap untuk dihidangkan ya sahabat. Nah, ini dia hasil akhir.